Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Agung Dayu. Kali ini saya tidak memberikan tutorial, tapi mau panen buah matoa. Ya, buah matoa. Ya, kebetulan di samping rumah ada pohon matoa. Ya, akan yuk kita ikuti bareng-bareng apa itu matoa dan rasa dari bapak itu sendiri. Oke. Jadi ini ada karena nggak lekas-lekas di panen, ada tangan-tangan jahil sehingga kita sudah punya pohon nggak kebagian. Penampakan pohon matoa ya hampir rupa seperti ini ya, cukup tinggi juga. Itu kenapa kita pakai tangga dan dengan tekstur kayu yang mudah patah ya, jadi agak riskan kalau kita lihat ya tanpa alat bantu, terutama yang tinggi ya. Dan ini jenis yang hijau ya, jadi kalau teman-teman kadang ada yang komentar kurang matang gitu, memang ini memang jenisnya hijau di samping jenis yang merah ya. Oke. Ya, ini adalah sebagian panen ya, dari buah matoa. Mungkin teman-teman mengira ini kurang matang ya karena warna hijau ya. Perlu teman-teman ketahui bahwa matoa ada dua jenis, yaitu yang merah dan hijau. Jadi yang membedakan adalah warna kulitnya ya. Ini sebagian. Tapi kalau sudah tua ya. Ya, rasanya enak. Perpaduan antara kelengkeng, durian, dan rambutan. Jadi aroma-aromanya ada aroma duriannya juga. Dan teksturnya kering. Ya. Oke. Kebetulan matoa ini satu kerabat dengan buah rambutan ya. Jadi panennya itu bisa dipastikan bersamaan dengan panen rambutan ya, musimnya. Jadi setahun bisa 3 kali ya. Dan kebetulan ini ada rambutan, pohon rambutan di depan rumah ya. Jadi bersamaan. Dan biasanya juga awal-awal musim hujan ya, tapi nggak tahu kenapa ini masih musim kemarau ya. Saya nggak tahu kenapa ini musim kemarau ya, terjadi sudah musimnya gitu ya, mungkin ada anomali cuaca. Oke, demikian uraian dari saya ya. Yang terpenting adalah matoa, buah asli Indonesia ya. Jangan sampai terkikis dengan buah impor ya. Dan yang menjadi keprihatinan tersendiri bahwa matoa ini
masih jarang ya. Jadi banyak orang yang enggak ngerti matoa itu apa. Oke. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.